susah menangis, susah tersentuh, susah nak ada rasa belas kasihan atau luluh hati. Mana soalannya dia tadi? Satu je soalan. Ada satu soalan daripada Dr. Abdul Farid Elias. Masya Allah. Barakallah fi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cara-cara untuk mendidik hati kita, al-qalb, untuk mempunyai ihsan? Salah satunya apa yang di apa yang saya sebut tadi dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, hati saya ini keras. Yani hati yang keras ini susah menangis, susah tersentuh, susah nak ada rasa belas kasihan atau luluh hati. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, imsah ra'sal miskin, imsah ra'sal yatim wa at'im al masakin, atau wa at'im al miskin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usap kepala anak yatim dan beri makan kepada orang miskin. Imsah ra'sal yatim wa at'im al miskin. Usap kepala anak yatim, pergi mana-mana tempat penampungan anak yatim, rumah anak yatim atau anak yatim siapa yang kita kenal, dengan tengok dia ni sebagai budak kecil, ya, bukan yatim, sudah baligh, dengan penuh perasaan atau dengan mengingati ini budak tak ada ayah, ini budak tak ada siapa yang jaga. Usap dengan cuba menyentuh kepada perasaan dalam hati, dan pergi memberi makan orang miskin, pergi datang sendiri tengok macam mana keadaan orang miskin, makan macam mana rumahnya, macam mana keadaannya, dan macam mana apa yang kita ada. Hamdom, hadza bahagian daripada untuk mendapatkan sentuhan dalam hati supaya berbuat ihsan. Yang kedua, naam, untuk hati ini dapat berbuat ihsan juga, kita perlu mengenali sebanyak mana ihsan yang Allah beri kepada kita. Untuk kita dapat berkongsi ihsan yang Allah kasih dengan orang lain, supaya kita pun berbuat ihsan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Hendaklah kamu berbuat ihsan seperti mana Allah berbuat ihsan kepada kamu. Yani mengingati ihsan Allah kepada kita seharusnya menjadi faktor bagi kita untuk kita berbuat ihsan kepada orang lain, karena kita ni meniru Allah Subhanahu wa taala pada sifatnya. Hada yang kedua. Yang ketiga, kita memahami apakah balasan kepada orang yang berbuat ihsan kepada orang lain. Apakah balasan orang berbuat ihsan kepada orang untuk membangkitkan semangat kita berbuat ihsan kepada orang? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khalqu kulluhum 'iyalullah fa ahabbuhum ila Allah anfa'uhum li'iyalihi. Semua makhluk ini perlu kepada Allah. Dan yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling banyak berbuat ihsan kepada orang. Yani, orang yang banyak berbuat ihsan kepada orang, dialah orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengukur apa yang kita dapat dalam berbuat ihsan kepada orang, disitulah hati akan terpanggil untuk berbuat ihsan kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah,
hati kena sentiasa mesti wajib disentuh dengan zikir supaya tidak keras. Ya, hati itu memerlukan vitamin, memerlukan vaksin supaya dia kuat dan mantap. Macam mana badan ini pun juga memerlukan kepada vitamin dan juga vaksin untuk tidak mudah terdedah kepada pelbagai macam penyakit atau virus. Ghidha'ur ruh, makanan, vitamin kepada hati itu adalah zikrullah. Faham dong? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang beriman itu tenang ketika berzikir hatinya, dan ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dan sebaik-baik zikir menjadi penawar kepada hati adalah tilawatul Quran. Quran bahagian daripada zikir. Naam, akan banyak pengaruh kesan Quran kepada hati dan jiwa seseorang, dan alangkah dahsyat dan buruknya hati kalau tidak diberi penawar Al-Quranul Karim. Innal qalba la yasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini boleh menjadi berkarat seperti mana besi pun berkarat. Penawar kepada karatnya hati adalah membaca Al-Quranul Karim. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itu sebahagian untuk menjadi pedoman bagi kita macam mana hati ini boleh merasai akan